Komunitas Indonesia Explore bersama warga Desa Jagapura Lor, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, memperingati Hari Kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia Rabu siang. Komunitas sosial ini mengajak warga untuk turut serta menjaga alam, sumber energi, serta aset negara, khususnya di Kabupaten Cirebon. Seperti inilah kemeriahan peringatan HUT ke-74 Republik Indonesia di Desa Jagapura Lor RT15 RW4, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu siang. Dalam rangka memperingati HUT ke-74 Republik Indonesia, warga membubuhkan tanda tangan di sehelai spanduk sebagai bentuk dukungan dan ikut serta dalam menjaga alam sebagai sumber energi serta aset negara. Kegiatan tersebut tidak hanya diikuti anak-anak dan remaja, para orang tua pun terlihat antusias ikut serta mengikuti sejumlah perlombaan hiburan yang telah disiapkan oleh panitia. Peserta mengaku cukup senang dan antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. Mereka pun berharap di momen kemerdekaan kali ini, sumber energi alam serta aset negara di daerahnya dapat terjaga lebih baik. Saya ini sebagai RT15 Desa Jagapura Lor, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Saya adanya acara ini di masih 17 Agustus 74. Saya terima kasih adanya bantuan dari Indonesia Explore. Ya, saya banyak-banyak terima kasih atas acara ini, ada yang mendukung acara saya ini. Saya juga terima kasih atas kedatangan saudara semua ke RT15, khususnya wilayah Blok Bor. Dengan kehadiran Bapak ini ya cukup membantulah memeriahkan Hari Kemerdekaan. Jadi ya terima kasih banyaklah. Pentolan Indonesia Explore Andre menyatakan bahwa pihaknya mengajak seluruh warga untuk senantiasa menjaga dengan baik alam sekitarnya yang menjadi sumber energi kehidupan. Indonesia Explore bersama dengan masyarakat Jagapura Lor dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-74, kami bersama-sama rakyat di sini mengadakan berbagai perlombaan dan kegiatan. Semoga masyarakat di sini kami mengajak supaya menjaga alam, sumber energi, dan aset negara. Karena semuanya itu untuk kemajuan kita bersama dan untuk Indonesia maju. Di momentum kemerdekaan Republik Indonesia kali ini, warga Desa Jagapura Lor berharap momen kemerdekaan tahun ini dapat memacu rasa kecintaan warga terhadap bangsa dan negara, alam dan sumber alamnya. Tujuannya agar tercipta kehidupan bermasyarakat yang nyaman, tenteram dan sejahtera, guna membuat Indonesia lebih maju. Algi Muhammad Givari, Bandung TV.